Halo guys, kembali lagi di channel Artamani. Jadi hari ini Ani mau merating hasil remake-an lagi nih guys, dari kalian semua yang sudah merimake nih part 4 ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama dari Solar Boy. Oke, kita lihat guys. Wah, ini udah lucu sih, cuman aku kurang suka, tapi ini juga stand-nya udah bagus kok. Jadi aku nilai 7/10. Oke, selanjutnya yang kedua, yuk kita lihat dari Strawberry Cake. Ini dia. Wow, ini karakternya lucu banget, sama itu aku suka bajunya. Ada gambar kucing, terus ini lengannya juga bagus ya. Sama pokoknya aku suka style ini, sama mukanya juga lucu. Jadi aku nilai 8/10. Oke, selanjutnya yang ketiga dari Shake Up nih. Oke, kita lihat ini dia. Wow, karakternya ini topinya lucu, aku suka. Dia ini topinya kayak itu ya, head combo gitu. Jadi ada kelinci itu disambungin sama topinya gitu. Aslinya itu cuman gak nyambung gitu. Terus ini aku suka bajunya. Ya aku, jadi aku nilai berapa ya, 8/10 deh. Lucu. Oke, selanjutnya yang keempat dari Shiva Min. Oke, kita lihat ini dia. Wah, ini karakternya lucu banget. Ini headphone-nya jadi kayak ada telinga kelincinya gitu ya. Terus ini aku suka outfit-nya. Outfit-nya tuh lucu, sama ada sarung tangannya juga. Aku suka ini. Stylenya dia bagus, jadi aku nilai 9/10. Oke, yang selanjutnya kelima dari Lisa Channel. Yuk kita lihat ini dia. Wah, ini karakternya jadi lucu banget, jadi cantik gitu ya. Aku suka ini topinya di headphone-nya diganti dengan topi gitu. Sama ini outfit-nya bagus, lucu. Jadi aku nilai 9/10. Oke, selanjutnya yang kelima, kita lihat dari Nanami Mamiko. Ini dia karakter buatan dia. Wah, bagus banget, lucu dan cantik ya. Aku suka style dia ini. Cuman ini warna pinknya kayak lebih ke merah gitu, tapi gak apa-apa, aku tetap suka. Ini lucu banget sih, jadi aku nilai 10/10. Oke, selanjutnya yang ke-6 ya, dari Shizuna. Oke, ini dia. Wah, di sini karakter remake-an dia itu banyak perubahan ya, kayak warna bajunya kan harusnya warna pink gitu ya, tapi warna ini diganti warna ungu. Tapi gak apa-apa, ini juga style dia, jadi aku nilai 8/10. Oke, selanjutnya yang ke-7 dari Aralesia. Ini dia. Wah, ini karakternya lucu banget, pakai bawa tas gitu ya. Terus ini topinya jadi lebih lucu, topinya topi kucing gitu guys. Terus mukanya ini aku suka, dia tambah shading juga ya, jadi aku nilai 10/10. Oke, selanjutnya yang ke-8, ini banyak banget ya guys. Oke, ini dia dari Tasyani Saskiani. Oke, ini dia. Oke, di sini banyak perubahan banget, guys. Ini aku nggak terlalu
jadi kucing gitu ya, ada buntutnya juga ini. Oke, jadi aku nilai 8/10. Oke, selanjutnya yang ke-9 dari Nai Natasha. Oke, ayo kita lihat. Wah, ini karakternya lucu banget ya. Ini aku suka mukanya, sama ini tuh gak ada headphone sih. Dia gantinya itu pakai itu bunga mawar gitu di muka, guys. Di kepala, guys. Lucu banget, sama dia bawa permen ini, dan aku suka outfitnya. Pokoknya aku suka semuanya dari sini, guys. Aku nilai 10/10. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Wibu Ajit. Oke, ini dia. Wah, bagus banget. Jadi cantik gitu ya. Terus ada sayapnya. Dan ini topinya lucu, topi kucing ya. Dan aku suka outfitnya ini. Sama aku suka rambutnya, sama mukanya juga lucu. Jadi aku nilai 9/10. Oke, segitu aja untuk video hari ini. Untuk kalian yang mau ngerimek karakterku, masih ada kesempatan kok, aku bakal bikin part selanjutnya. Oke, sekian, bye-bye.